Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Direktur Perguruan Islam Matahuliul Falah, beliau Kyai Haji Muhammad Abad Nafi', segenap Dewan Pertimbangan Direktur, segenap pembantu Direktur yang kami hormati, seluruh guru Perguruan Islam Matahuliul Falah, terutama ibu-ibu guru yang kami hormati, segenap tamu undangan dari pengampu kursus atau tutor kursus dan para juri dalam kegiatan lomba peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, ini kan peringatan Maulid Nabi ya. Seyogyanya bagi santri ketika mendengar nama beliau Nabi Muhammad, jawabannya jangan ngobrol sendiri ya. Terutama yang kami hormati Ibu Nyai Umi Kulsum dari Pekalongan, beliau adalah termasuk keluarga Matahuliul Falah dan juga alumni. Saya kurang tahu alumni tahun berapa, yang pasti di atas saya jauh karena saya masih muda. Alhamdulillah beliau kerso ngrawuhi acara pengajian dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad. Matur suwun sangat, saya sampaikan atas nama lembaga. Dalam kesempatan kali ini saya diutus Bapak Direktur untuk memberikan sambutan atas nama Direktur. Dan pertama yang saya ucapkan terima kasih kepada ibu guru dan tamu undangan yang telah berkenan hadir dalam kegiatan pengajian pada pagi hari ini. Di tengah kesibukan panjenengan sedoyo kerso rawuh, kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih. Berikutnya perlu saya sampaikan, kami sampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agenda tahunan yang direncanakan dan sudah dilaksanakan beberapa tahun sebelumnya oleh lembaga Matahuliul Falah baik Banin maupun Banat. Setiap peringatan, setiap bulan maulid pasti akan ada agenda-agenda yang begitu seru. Dari mulai agenda lomba, rangkaian lomba akademik, dan juga rangkaian lomba non-akademik. Yang katanya panitia itu adalah lomba seru-seruan.
itu adalah bentuk dari peringatan Maulid. Kita sepatutnya bersyukur bahwa kita termasuk dari golongan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan peringatan yang bahagia. Kita semua harus bahagia dan harus merasa bersyukur sekali kalau ketika kita ingat bahwa Nabi Muhammad telah dilahirkan di dunia untuk menuntun kita semua ke jalan yang penuh dengan rahmat. Peringatan Maulid ini perlu kalian semua internalisasikan ke dalam diri kalian masing-masing. Saya berharap kegiatan yang dilaksanakan pada hari Sabtu sampai hari ini di puncak acaranya ada hal penting atau aspek penting yang bisa merubah karakter atau pribadi kalian menjadi lebih baik. Harapan kami begitu, dengan mengadakan acara seperti ini, Anda berubah menjadi lebih baik, kemudian berubah lagi, menjadi lebih baik lagi, sampai progresnya itu mengarah kepada insan soleh dan akram. Allahumma amin. Selain daripada agenda lomba-lomba akademik maupun non-akademik dan juga acara pengajian, ternyata dari panitia Maulid juga kerjasama dengan Puswi, ya, dengan mengadakan book fair. Ini juga merupakan salah satu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam memperingati momen ini. Kalau tidak salah, book fair-nya dari Gramedia. Dan mungkin ada beberapa percetakan-percetakan buku ternama selain daripada Gramedia. Jadi peringatan Maulid ini pengajian yang akan kalian dengarkan dari beliau Kyai Umi Kulsum adalah momen yang menurut saya perlu kalian perhatikan betul-betul. Ya. Kalau nanti saat beliau ngendikan, dimohon untuk memperhatikan dengan seksama dengan tujuan bisa memberikan banyak wawasan atau tambahan kepada kalian, yang saya kira itu akan banyak manfaatnya. Saya tidak akan panjang lebar dalam memberikan sambutan atas nama direktur ini, karena saya yakin setelah ini masih ada banyak rangkaian acara. Tapi ada satu hal yang penting dan insya Allah akan membahagiakan bagi kalian semua yang harus saya sampaikan, bahwa untuk libur Maulid ini tidak seperti yang tertera di kalender pendidikan. Bisa liburannya itu berkurang, bisa bertambah. Oh, kayaknya sudah punya bocoran ya. Ya, secara resmi saya dari lembaga dimintai untuk menyampaikan bahwa libur Maulid setelah rangkaian acara peringatan Maulid ditambah harinya. Yeah.
dari mulai hari Selasa, ya, Rabu, Kamis, Jumat. Alhamdulillah. Tapi pesan saya, manfaatkan betul liburan ini untuk hal-hal yang bersifat positif. Yang punya tanggungan hafalan masih tetap hafalan, ya. Yang punya tanggungan KTA segera diselesaikan. Dan tetap jaga diri, jaga akhlak, jaga perilaku, jaga kesehatan juga. Karena setelah ini sudah ada aktivitas-aktivitas akademik yang akan Anda lalui setelah liburan pastinya. Terakhir saya sampaikan terima kasih untuk seluruh panitia yang telah menyelenggarakan dari mulai persiapan sampai dari pelaksanaan pengajian umum ini sebagai penutup dari rangkaian acara peringatan Maulid. Terima kasih banyak. Semoga kalian mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya sekian, mohon maaf. Wal'afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.